Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di dalam pembahasan materi manajemen konflik dan perubahan. Pada kesempatan kali ini kita masuk pada bab ke-5 tentang pola interaksi dan kerjasama tim. Pada bab ini kita akan membahas bentuk-bentuk pola interaksi di antara anggota organisasi dan kerjasama yang dapat dilakukan di dalam tim tersebut. Kita bahas yang pertama pengertian pola interaksi. Dalam Kamus Lengkap Bahasa Indonesia, dinyatakan bahwa pola adalah sebuah gambar yang dibuat contoh atau model. Apabila dihubungkan dengan pola interaksi, maka berarti bentuk-bentuk dalam proses terjadinya interaksi. Bentuk umum proses sosial adalah sebuah interaksi sosial. Oleh karena itu, interaksi sosial merupakan syarat utama terjadinya aktivitas-aktivitas sosial. Interaksi sosial adalah hubungan-hubungan sosial yang dinamis, yang menyangkut hubungan antara orang-orang perorangan, antara kelompok-kelompok manusia, maupun antara orang perorangan dengan kelompok manusia. Apabila dua orang bertemu, maka interaksi sosial dimulai pada saat itu. Selanjutnya, pemahaman tentang interaksi sosial dari para ahli. Yang pertama, menurut Sharif pada tahun 56 mengatakan bahwa ada 4 ciri utama dalam interaksi kelompok sosial yang membedakannya dari bentuk interaksi sosial lainnya, yaitu adanya motif yang sama antara anggota kelompok. Kemudian, reaksi-reaksi kecakapan yang berlainan antara anggota kelompok. Penegasan struktur kelompok. Dan yang keempat atau yang terakhir dari pendapat Sharif ini adalah penegasan norma-norma kelompok. Menurut ahli yang lain dari Tamotsu Shibutani mengedepankan beberapa pola interaksi, yaitu akomodasi dalam situasi-situasi rutin, ekspresi pertemuan dan anjuran, interaksi strategis dalam pertentangan-pertentangan, pengembangan perilaku massa, pengertian kekompakan. Kekompakan adalah bekerjasama secara teratur dan rapi, bersatu padu dalam menghadapi suatu pekerjaan yang biasanya ditandai adanya saling ketergantungan. Selanjutnya, menurut Tengku Prawira pada tahun 2009 menyatakan bahwa kekompakan atau cohesiveness adalah sebuah tingkat solidaritas dan perasaan positif yang ada dalam diri seseorang terhadap kelompoknya. Kekompakan bukanlah senjata rahasia dalam pencarian untuk peningkatan kinerja kelompok atau tim. Cara agar berhasil adalah dengan menjaga agar ukuran kelompok-kelompok tugas tetap kecil, meyakinkan standar-standar kinerja dan sasaran-sasaran harus jelas dan dapat diterima, mencapai beberapa keberhasilan awal, dan mengikuti petunjuk-petunjuk praktis. Cara-cara meningkatkan kekompakan tim. Pertama adalah, lakukanlah komunikasi yang intensif. Kenapa ini penting? Karena komunikasi menjadi sebuah pilar yang sangat penting dalam membangun kekompakan di dalam tim kerja. Akan menjadi sangat sulit ketika seseorang tidak memiliki komunikasi yang bagus untuk meningkatkan kekompakan tim kerja. Harus saling mengenal antar anggota satu dengan yang lain. Ada banyak cara sederhana untuk bisa meningkatkan kualitas komunikasi anggota dengan anggota tim kerja lainnya.
Anggota tim kerja bisa mengikuti team building seperti pergi bersama, makan bersama, berakhir pekan bersama, atau yang lainnya. Semakin meningkat kualitas komunikasi, maka akan juga meningkatkan produktivitas tim kerja. 2. Pentingnya kerjasama atau teamwork. Sebuah organisasi atau perusahaan akan berjalan dengan baik dan mengalami berbagai peningkatan kualitas sumber daya manusia serta keuntungan perusahaan secara finansial jika terdapat suatu kerjasama tim yang saling berkoordinasi dan bersinergi di dalamnya. Contoh kasus, dalam sebuah permainan sepak bola, sebuah tim tidak dapat memenangkan pertandingan tersebut apabila terjadi suatu kekompakan dalam kesebelasan tersebut. Kerjasama tim inilah yang membuat mereka menjadi satu kesatuan dan memenangkan sebuah pertandingan maupun perlombaan. Pernahkah kita melihat sebuah tim sepak bola mengalami situasi yang tegang karena setiap anggota tidak mau menerima masukan dan ingin bermain seenaknya sendiri tanpa adanya koordinasi yang baik? Sudah jelas tim sepak bola itu tidak akan memenangkan pertandingan. Bahkan lebih parah, bisa jadi tim itu juga bisa dibubarkan. Kemudian, nomor 3 adalah memberi apresiasi pada tim. Berapapun besar pencapaian tim kerja, seberapa besar apapun itu, kita harus bisa dan berani untuk menghargainya. Apalagi ketika tim kerja berhasil menyelesaikan target yang ditentukan. Maka memberikan penghargaan adalah sebuah keharusan. Memberikan penghargaan adalah salah satu cara meningkatkan kekompakan tim. Dengan adanya penghargaan itu, maka tim akan merasa dihargai jerih payahnya selama ini. Sehingga kemudian tentu saja, setiap anggota tim akan lebih termotivasi lagi. Setidaknya, ucapan pujian atau terima kasih kepada mereka dengan memberikan apresiasi selain untuk menghargai kerja mereka, juga akan bisa membangun kebersamaan, kekompakan, dan tentunya juga bisa meningkatkan kepercayaan satu dengan yang lain. Ketika kepercayaan ini semakin tinggi, maka soliditas tim kerja juga akan semakin meningkat. 4. Membentuk pola pikir yang tepat. Pola pikir yang tepat dalam sebuah tim kerja adalah salah satu kunci keberhasilan di dalam meningkatkan soliditas tim. Pola pikir yang tepat adalah tim dalam tim adalah bukan saja menjaga produktivitas dalam bekerja. Namun lebih dari itu, sebuah tim kerja juga harus bisa secara terus-menerus mengeluarkan sebuah ide untuk kemajuan sebuah perusahaan atau organisasinya. Jadikanlah setiap anggota tim kita untuk selalu memiliki pikiran terbuka atau open-minded terhadap segala macam masalah yang mungkin dihadapi. Artinya, setiap individu harus memiliki kerangka berpikir yang besar terhadap inovasi, solusi, dan strategi. Karena saat ini kita dituntut untuk berpikir lebih cepat agar tetap bisa bersaing. Jika anggota tim kita tidak memiliki kerangka berpikir yang terbuka, maka akan mudah tergesek antara satu dengan yang lain dan ini akan potensi terjadinya perpecahan. 5. Tips untuk menjaga kekompakan adalah menanamkan visi, misi pada seluruh tim. Dibaratkan sebuah pesawat dengan banyak penumpang di dalamnya, maka akan sampai ke sebuah bandara tertentu jika memiliki tujuan dan arah yang sama. Demikian juga halnya dengan sebuah organisasi atau perusahaan. Setiap anggota perlu memiliki visi dan misi yang sama
untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam organisasi atau perusahaan tersebut. 6. Menghargai perbedaan pendapat. Perbedaan adalah sebuah keniscayaan dan pasti terjadi. Setiap orang memiliki ide masing-masing dan cara yang berbeda dalam melakukan tugasnya untuk memenuhi sebuah tujuan tim maupun organisasi atau perusahaan. Dalam sebuah tim, hal ini bisa terjadi jika seseorang anggota tim sangat berpegang teguh pada ide yang ia sampaikan dan yakini, sehingga tidak mengindahkan berbagai ide kreatif lain dari rekan timnya. Terkadang, ada kalanya rasa kecewa timbul bila ide yang kita sampaikan tidak diterima sebagai keputusan bersama dalam tim. Namun, apapun hasilnya itu merupakan keputusan tim. Memiliki hati yang besar dapat ditunjukkan dengan menerima dan menghargai perbedaan pendapat dan hasil keputusan yang tidak sesuai dengan ide yang diusulkan. 7. Memahami peran dan tanggung jawab. Seperti layaknya sebuah tim sepak bola, maka setiap anggota tim juga punya peran dan tanggung jawab masing-masing yang sudah pasti berbeda. Hal ini harus benar-benar dipahami oleh seluruh anggota tim. Hindari keinginan setiap anggota untuk menjadi pemimpin atau peran penting lainnya. Keinginan yang sama untuk menduduki posisi yang penting menjadi organisasi menjadi kacau. Membangun kerja tim yang kompak dan efektif pasti butuh pemahaman tentang peran dan tanggung jawab, sehingga mereka bisa lebih fokus dalam menyelesaikan tugas masing-masing. 8. Meningkatkan kompetensi anggota. Meningkatkan kerjasama tim bisa terjadi jika antar anggota tim dilengkapi dengan kompetensi masing-masing. Dengan meningkatnya kompetensi mereka, semakin tinggi juga kinerja yang mereka lakukan. Jika kita sebagai seorang manajer, selayaknya bisa memberikan kesempatan kepada karyawan untuk dapat mengembangkan diri mereka serta mendapatkan kompetensi yang semakin meningkat melalui seminar dan pelatihan. 9. Bangun rasa saling percaya. Rasa saling percaya menjadi syarat mutlak untuk bisa membangun kerja sama tim yang solid. Karena tidak akan ada kerja tim yang sukses jika anggotanya tidak saling percaya. Akhirnya seluruh anggota hanya bekerja masing-masing secara individu. Rasa percaya ini akan menegaskan bahwa tugas yang diemban setiap orang pasti berbeda kadarnya. Setiap anggota tim akan yakin bahwa tugas yang dibebankan kepada rekan satu tim akan terlaksana dengan baik dan sesuai kemampuan masing-masing. Hal terpenting adalah bahwa teamwork harus dibangun atas dasar kekompakan yang utuh. Kekompakan ditandai dengan kuatnya hubungan antar anggota tim yang saling merasakan adanya ketergantungan dalam urutan tugas, ketergantungan hasil yang ingin dicapai, dan komitmen yang tinggi sebagai bagian dari sebuah tim. 10. Lakukanlah evaluasi secara rutin. Kunci sukses sebuah kerja tim adalah evaluasi. Dari evaluasi ini, bisa dilihat mana yang sudah berjalan sesuai rencana, mana yang harus mendapatkan suntikan motivasi, atau kekurangan apa yang harus diperbaiki segera. Evaluasi bukan bertujuan mencari kesalahan, tapi lebih memberi arahan dan masukan agar proses kerja selalu bisa berada di jalur yang direncanakan. Kalaupun ada perubahan, itu merupakan hasil yang sudah disepakati bersama. Kesimpulan, membangun kerjasama tim untuk bisa mencapai target tidaklah sesuatu yang mudah. Memerlukan komitmen dan kesadaran seluruh anggota organisasi atau tim dalam menjalankan peran masing-masing. Dengan demikian, hasil yang nantinya dicapai akan terasa sebagai sebuah hasil bersama.
bukan hasil dari satu atau dua orang semata. Demikian pembahasan kita pada materi kali ini. Kita akan lanjutkan pembahasan pada materi berikutnya di kesempatan lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.